Selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid sihat dan cergas di samping keluarga dan masyarakat yang tersayang. Saya Cikgu Gugan Ravindran. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sendayan Seremban. Cikgu berasa sangat bangga dengan anak-anak murid saya yang sentiasa bersedia untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral ini. Hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengikuti satu lagi nilai baharu dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 5. Pernah tak murid-murid menghadiri majlis perkahwinan dalam hidup bermasyarakat? Oh, pernah. Bagus. Apakah amalan murid-murid dalam majlis perkahwinan itu? Ya, betul. Mesti banyak amalan apabila menghadiri majlis perkahwinan. Baik, murid-murid. Sebelum meneruskan pengajaran pada hari ini, mari kita mengikuti kawan anda, Melissa, yang menghadiri majlis perkahwinan. Murid-murid, sudah melihat gambar tersebut? Baik. Situasinya begini. Melissa sekeluarga menghadiri majlis perkahwinan Encik Maniam di Dewan Orang Ramai Taman Berlian. Sepanjang majlis perkahwinan itu, Melissa memerhatikan upacara perkahwinan dengan senyap. Berdasarkan situasi ini, cikgu ada dua soalan untuk ditujukan kepada murid-murid. Soalan pertama, apakah yang murid-murid perhatikan dalam gambar di atas? Ya, bagus. Majlis Perkahwinan Masyarakat India. Soalan kedua, mengikut situasi tadi, mengapakah Melissa senyap semasa upacara perkahwinan dijalankan? Ya, murid-murid, tepat sekali. Melissa beradab sopan dalam majlis perkahwinan. Murid-murid, jika Melissa seorang yang beradab sopan, apakah nilai yang diamalkan oleh Melissa? Ya, jawapan yang paling tepat. Nilai hemah tinggi. Apakah maksud nilai hemah tinggi? Ya, betul. Hebat murid-murid saya. Nilai hemah tinggi bermaksud beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Pernah tak murid-murid beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian? Pernah? Bagus. Amalkan selalu. Murid-murid, mesti tahu tema pendidikan moral tahun 5. Apakah tema untuk tahun 5? Ya, tepat sekali. Saya dan masyarakat. Nilai hemah tinggi pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada masyarakat setempat, iaitu mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Pada akhir pembelajaran
murid-murid dapat menghuraikan empat cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Menjelaskan empat kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Menceritakan perasaan apabila bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 5 muka surat 39. Baik murid-murid, cuba melihat semula gambar situasi satu yang ditunjukkan tadi. Bagaimanakah murid-murid dapat bersikap sopan dalam majlis perkahwinan ini? Ya, betul. Mari kita melihat empat cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Yang pertama, berpakaian sopan dan sesuai dengan majlis yang kita hadiri. Tapi, yang penting murid-murid, pakaian yang kita memakai tidak boleh mencolok mata. Yang kedua, memberikan salam kepada tuan rumah dan masyarakat setempat yang hadir ke majlis. Berikan salam kamu dengan senyuman yang manis. Yang ketiga, beratur semasa hendak mengambil makanan dan jangan berebut-rebut. Tunjukkan perlakuan yang baik dan ikut adab makan dengan betul di khalayak ramai. Yang keempat, bertegur sapa dengan tetamu dan masyarakat yang hadir ke majlis itu. Bertanyakan khabar dan berbual mesra dengan semua ahli masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Sekarang, mari kita ayati sama-sama situasi kedua. Situasinya begini. Wanajah bersama masyarakat setempat menyertai majlis perasmian penutupan larian Jom Sehat anjuran Persatuan Penduduk Bandar Idaman. Wanajah juga ditugaskan untuk menjadi penyambut tetamu dalam majlis tersebut. Murid-murid, bagaimanakah Wanajah dapat bersikap sopan dalam majlis perasmian penutupan ini? Yang pertama, memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan program larian seperti pakaian sukan atau berpakaian formal mengikut kesesuaian majlis. Yang kedua, memberikan salam sambil bersenyum kepada tetamu yang hadir ke majlis. Senyuman manis kamu menambahkan lagi kemeriahan suasana majlis. Yang ketiga, membungkukkan badan apabila berjalan di hadapan tetamu dan orang dewasa yang sedang menyaksikan majlis yang berlangsung. Tunjukkan perlakuan yang baik. Yang keempat, mengucapkan tahniah dan memberikan sokongan moral kepada para pemenang. Masyarakat juga
akan berasa terharu dengan pekerti mulia kamu. Murid-murid, pernahkah mengucapkan tahniah dan memberikan sokongan moral kepada pemenang dalam majlis masyarakat setempat? Pernah? Kalau begitu, hebat murid-murid saya. Murid-murid, mari kita melihat lagi situasi tiga. Situasinya begini. Vasudevan dan masyarakat setempat menghadiri upacara pengumumian Datuk Melvin di Gereja Taman Sri Murni. Soalannya, bagaimanakah Vasudevan dapat bersikap sopan dalam upacara masyarakat setempat? Yang pertama, mengucapkan takziah dan memberikan sokongan moral kepada Melvin. Kata-kata kamu akan memberikan ketenangan kepada Melvin. Yang kedua, berpakaian sopan dan sesuai dengan majlis pengumumian. Contohnya, memakai pakaian yang berwarna gelap, putih atau warna yang sesuai mengikut budaya masing-masing. Yang ketiga, mengikuti upacara pengumumian dengan senyap tanpa memberikan sebarang gangguan kepada masyarakat lain. Tindakan sopan kamu akan melancarkan lagi perjalanan majlis. Yang keempat, mematuhi adab dan budaya keluarga yang berkabung. Murid-murid, kita sudah melihat tiga situasi yang menjelaskan tentang cara-cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Sekarang, boleh tak murid-murid meneraikan empat cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Hebat! Yang pertama, berpakaian sopan dan sesuai dengan majlis. Yang kedua, bertegur sapa dan berkirim salam dengan tetamu dan masyarakat setempat. Ketiga, membungkukkan badan apabila berjalan di hadapan tetamu atau orang dewasa. Keempat, mengikuti majlis dan upacara masyarakat setempat dengan senyap. Mengapakah murid-murid patut bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Baik, untuk mengetahui jawapannya dengan lebih jelas, cuba memerhatikan semula gambar situasi satu tadi. Mengapakah Melissa patut bersikap sopan dalam majlis perkahwinan ini? Ya, tepat sekali. Supaya majlis akan berjalan dengan lancar dan mewujudkan suasana yang meriah. Murid-murid, cuba lihat gambar situasi kedua ini. Mengapakah Wanaja patut bersikap sopan dalam majlis perasmian penutupan program Jom Sehat ini? Yang pertama, memupuk sikap bersopan santun dalam kalangan masyarakat setempat. Yang kedua, mewujudkan perhubungan yang lebih akrab dalam kalangan masyarakat setempat. Murid-murid, cuba lihat gambar situasi ketiga ini. Mengapakah Vasudevan patut bersikap sopan dalam upacara pengumumian ini? Ya, betul. Tepat jawapan murid-murid. Vasudevan dapat memahami dan mengetahui adat dan budaya pelbagai kaum.
murid-murid pernahkah menghadiri upacara pengumumian dalam kalangan masyarakat setempat? Kalau pernah, adakah murid-murid berkelakuan sopan dalam upacara tersebut? Ada? Adakah mengamalkan sikap beradab sopan dan berbudi pekerti mulia? Bagus! Anak-anak murid saya semuanya hebat-hebat belaka. Cikgu bangga dengan kamu semua. Tada! Murid-murid, nak tengok tak majlis sambutan Hari Lahir Harnab yang disambut oleh masyarakat setempat? Kalau begitu, jom ikut cikgu. Situasinya begini. Arnab, beruang, burung dan gajah hidup bermasyarakat. Pada suatu hari, burung, beruang dan gajah menghadiri majlis sambutan Hari Lahir Arnab di Dewan Serbaguna Hutania. Baik murid-murid, soalannya, apakah perasaan burung apabila bersikap sopan dalam majlis hari lahir ini? Ya, betul. Burung berasa gembira apabila bersikap sopan dalam majlis masyarakat setempat. Apakah perasaan murid-murid apabila bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Yang pertama, gembira. Yang kedua, bangga. Yang ketiga, seronok. Dan yang keempat, syukur. Murid-murid, mari kita lakukan aktiviti menguji diri. Uji diri satu. Situasinya begini. Kamu menghadiri majlis rumah terbuka sempena sambutan Tahun Baru Cina di Dewan Serbaguna. Soalan satu. Berdasarkan situasi tadi, cuba murid-murid nyatakan empat cara bersikap sopan dalam majlis rumah terbuka sempena Tahun Baru Cina. Cikgu berasa murid-murid sudah menjawab. Mari kita menyemak jawapan bersama-sama. Nyatakan empat cara bersikap sopan dalam majlis rumah terbuka sempena Tahun Baru Cina. Yang pertama, berpakaian sopan. Yang kedua, memberikan salam kepada masyarakat setempat. Yang ketiga, membongkokkan badan apabila berjalan di hadapan tetamu. Yang keempat, beratur semasa mengambil makanan. Cikgu berharap murid-murid dapat menjawab dengan betul. Soalan kedua. Berdasarkan situasi tadi, cuba murid-murid fikirkan tiga kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Cikgu berasa murid-murid sudah bersedia dengan jawapan. Mari kita menyemak jawapan. Tiga kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Yang pertama, majlis dan upacara masyarakat akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, mewujudkan perhubungan yang lebih akrab dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, mematuhi adat dan budaya masyarakat lain. Murid-murid, betul tak jawapan kamu semua? Betul? Hebat murid-murid saya. Syabas. Soalan ketiga. Berdasarkan situasi tadi,
apakah perasaan murid-murid apabila bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Cikgu berasa murid-murid sudah bersedia dengan jawapan. Mari kita menyemak jawapan. Murid-murid akan berasa gembira, bangga, seronok dan syukur. Murid-murid, apakah yang akan berlaku jika murid-murid tidak bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Bincangkan. Uji diri 2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan 1. Saya ruang kosong dengan tetamu dan masyarakat setempat yang hadir ke majlis rumah terbuka sempena Hari Krismas di Dewan Orang Ramai. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya bertegur sapa. Soalan 2. Saya berpakaian ruang kosong apabila menghadiri majlis perasmian perpustakaan desa di kampung saya. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya sopan. Soalan 3. Saya ruang kosong badan apabila berjalan di hadapan ketua kampung dan tetamu semasa menghadiri majlis anugerah di Dewan Serbaguna. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya membongkokkan. Soalan 4. Saya melayan anggota masyarakat yang hadir ke majlis gotong royong dengan mesra untuk ruang kosong hubungan. Jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya mengeratkan. Soalan 5. Saya berasa ruang kosong apabila menggunakan nada suara yang sopan semasa berbual dengan anggota masyarakat ketika menghadiri upacara perkahwinan. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya bangga. Syabas, murid-murid. Semua jawapan kamu betul dan tepat. Murid-murid, hendak mendengar lagu? Jom kita sama-sama menyanyi lagu Hemah Tinggi. Murid-murid, nyanyi lagu ini dengan menggunakan rentak lagu Bapakku Pulang Dari Kota. 1, 2, 3, mula. Murid-murid, seronok tak menyanyi lagu ini? Seronok? Hebat! Murid-murid, bagi tepukan untuk diri kamu. Anda hebat! Sekarang, mari kita sama-sama membaca lirik lagu Hemah Tinggi.
masyarakatku pelbagai bangsa. Bersopan santun dalam bicara. Pekerti mulia jadi amalan. Aman dan damai sentiasa. Pakaian kita biarlah sopan. Tutur dan kata mesti dijaga. Hubungan kita terasa mesra, bahagia bersama dan sentosa. Berdasarkan lirik lagu ini, cuba senaraikan cara dan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. Murid-murid mesti boleh. Selamat mencuba. Baik murid-murid, mari kita menyemak bersama-sama cara dan kepentingan bersikap sopan dalam lirik lagu. Cara yang pertama, pakaian kita biarlah sopan. Yang kedua, tutur dan kata mesti dijaga. Murid-murid, apakah kepentingan bersikap sopan dalam lirik lagu? Ya, betul. Hubungan kita terasa mesra dalam kalangan masyarakat. Murid-murid, adakah kamu beradab sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Adakah kamu berbudi pekerti mulia dalam majlis dan upacara masyarakat setempat? Kalau ada, baik. Murid-murid saya semuanya hebat sekali. Amalkan sikap bersopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan kamu setiap masa. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua anak murid tahun 5 yang sudi bersama cikgu. Kita sudah sampai ke penghujung pelajaran. Murid-murid harus menggunakan kata-kata yang sopan apabila bercakap dengan anggota masyarakat. Jangan bersikap kasar dengan masyarakat lain. Murid-murid juga patut menjaga tingkah laku dan berperibadi mulia dalam hidup bermasyarakat. Baiklah murid-murid, jangan lupa untuk mengulang kaji pelajaran. Jaga kebersihan dan kesihatan diri setiap hari. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran yang lain, Cikgu Kugan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti pengajaran cikgu dengan cergas dan seronok. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.